Sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Pungku, M. Fauzi dan Deli Himawan, selaku pelaksana kegiatan dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta, subsidi 6 bulan. Sidang kasus dugaan korupsi Puskesmas Pungku, Kabupaten Batanghari, atas terdakwa M. Fauzi dan Deli Himawan, selaku pelaksana kegiatan, menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi 27 Maret 2023. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut bersalah kedua terdakwa. Kedua terdakwa terbukti bersalah dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. M. Fauzi dan Deli Himawan, selaku pelaksana kegiatan, dituntut dengan hukuman pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta, subsidi 6 bulan. M. Fauzi dibebankan uang pengganti Rp960 juta, subsidi 2 tahun 6 bulan kurungan. Sementara Deli Himawan dibebankan uang pengganti sebesar Rp5,3 miliar dengan subsidi kurungan selama 3 tahun. Iqbal, Cek TV, melaporkan.